katanya lagi hujan kritik. Dari dingin banget. Jadi dari National Museum, kita jauh dari National Museum, itu ada bangunan yang unik banget menurut saya. Kita coba masuk kompleksnya seperti apa. Ini ada museum pos sama museum telekomunikasi. Ada pos building. Oke, kompleksnya ini Mas Square Complex. Gate-nya coba lihat. Oh my god, ini lapang banget ternyata. Ini nggak berasa di Iran banget, kayak nggak tahu dingin, nggak pernah ke Eropa tapi suasana kayak di sana mungkin ya. Bangunannya lawas banget. Ini keren menurut gue, keren banget. Ah oh, nice. Gulistan Peles, barusan dari nggak tahu Belokan. Daerah mana itu, di mana? Itu cari banget sih. Oke, okay, just walk. Ini City Park, City Parknya Iran. Oh ya, tuh lagi yang kalian perlu tahu, kalau di Iran itu kalau mau kalian nyebrang itu harus benar-benar berani. Kalau nggak kayak gitu kalian nggak bisa nyebrang. Harus berani, paling nggak stop lah ke orangnya yang mau lewatin. Benar-benar nggak mau berhenti orangnya. Kita lagi di dalam City Parknya Tehran. Tadi dari luar soalnya kelihatan kucing-kucing. Kita pengen tahu kucing bars itu kayak gimana. Di sini liar soalnya. Kalian tahu sendiri kan, kucing persia di sini jadi kucing liar, bukan kucing yang mahal lagi. Di sini juga banyak lagi nih kucingnya nih, tinggal diadopsi aja. I'm playing with his Persian cats. So many. Push. 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 No. Oh.
ini dari jembatan penyeberangan. Kelihatan banget di sana. Enggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Di sana itu ujung jalan, itu kelihatan gunung yang diselimuti es. Keren banget sumpah. Dan lagi-lagi kehujanan. Ini kita lagi di Goles Tan Peles. Untuk admission fee-nya bayar 300.000. Itu untuk masuk halamannya sama main hall-nya. Lagi hujan, aduh. Nggak tahu dari kemarin tiap kali kita ke World Heritage Site kayak yang di Persepolis kita selalu tuh hujan kayak gini. Kurang beruntung aja mungkin kita. Ini dia. Let's see house inside. So where will we go? This way. Oh, gede juga ternyata. Kirain cuma sauplik, ternyata gede. So, jadi kita sekarang ada di dalamnya ruang apa sih tadi namanya, galeri foto dari Goles Tan Peles. Di sini dulunya ruangan ini dibangun oleh siapa namanya tadi ya, aku lupa. Fat Ali Shah. Jadi ruangan ini itu dipakai untuk dulunya dipakai untuk santai-santai keluarga pada saat musim panas karena ruangan ini sendiri dikenal sebagai ruangan paling dingin pada saat itu. Terus beliau adalah Nasir Eddin Shah atau the fourth king of Qajar period. Beliau inilah yang mengenalkan fotografi di kerajaan Qajar itu di Iran, karena dia diberikan oleh, karena pada saat itu setelah 3 tahun ditemukan foto atau kamera di Perancis, beliau dibawakan oleh kerajaan Rusia sebagai hadiah. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini foto yang diambil oleh beliau. Ini adalah saat mudanya permaisuri beliau atau orang yang paling berpengaruh pada saat itu, salah satu permaisuri beliau. Ini pada saat beliau sudah tua. Sementara adalah ladies atau para, entah ladies apa ya, putri atau termasuk wife-nya juga si aja. Semua di situ, di sini. Nih, jadi difotolah oleh beliau semuanya tentang kerajaan dia. Sampai dengan di sana itu tadi ada foto-foto jadul tentang bangunan-bangunan bersejarah di Iran seperti Persepolis dan sebagainya. Ini kamu ke Tabiat Bridge. Kita lagi turun di Hakiki Metro. Ini seperti ini. Bagus sih. Jadi inilah dia Tabiat Bridge. Ini jembatan terkenal lah. Jembatan apa tadi? Tabiat. Enggak, jembatan maksudnya ada sejarahnya. Enggak. Cuma senang, cuma bagus-bagusan gitu toh ya. Iya. Oke. Okay. Ya emang bagus sih tempat tempatnya. Modern, ada apa itu namanya? Ada buat observing dock-nya. Mungkin bisa naik, bisa naik enggak? Dari sini kita bisa lihat kota Tehran nih dari sini. It's really nice. Kita sekarang lagi di bawahnya apa sih ini? Observation deck di bawahnya Tabiat Beach. Ini ada kawan-kawan dari sini. Kita difotoin bareng.
ini terus banget kita jadi ke atas decknya. You can see that. Decknya ada di sana. Kita sekarang coba untuk nyurangin Tabiat Bridge. Gak urus, aku lewat. Seperti ini di lajur paling bawah. Oh, ternyata di bawah ada tempat lagi, Dam. Cukup oke. Okay. Ini kalian dari sini bisa lihat kota di sana. Di bawahnya itu ada jalan tol. Kalau misalkan nggak hujan, sepertinya asik banget sih tempatnya. Cuman ya itu karena hujan, jadinya ya kayak gini. Warnanya unik, pink-pink gitu. Terus di sini nih yang lower deck. Ini paling bawah nih. Bagus sih tempatnya. Kalau buat jalan-jalan sore-sore gitu sama, atau jalan-jalan malam-malam nyari makan sama kawan di sebelah sana. Sorry. Sebelah paling ujung sana itu ada cafe shop, terus ada food court gitu lah. Jadi kalau misalkan mau makan-makan pun juga enak juga tempatnya. Kalian dari sini? Enggak tahu sih kalian kelihatan apa enggak di sini. Kelihatan banget kota Isfahan. Isfahan. Kota Tehran dari sini. It's really nice, very nice. Very perfect. So, yeah. Seperti itu. Ternyata ya Tuhan, main segitu susah banget.